الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العزيز: ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. صدق الله العظيم. سمتي سنكون سفليس سمتي موسي أكوه تبقى سمتي تبقى إمام تبقى بلاد كني قبل أن سنقل مع المسلمين المسلمات يا برمات الله سبحانه وتعالى. Inilah kemenulung yang sama kita merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT. Pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi memberi kekuatan kepada kita semua. Dan solat bagi berjemaah dan juga kita meneruskan dengan satu program untuk menyatakan berapa prihatin yang kita, cakna yang kita terhadap umat Islam di Palestin. Kemudian saya berterima kasih kepada pihak masjid yang sudi menyambut saya pada malam ini untuk sama-sama membincangkan nakbah Palestin, pada petaka yang menimpa di bumi Palestin. Alhamdulillah, berkat doa sahabat, saya juga bawa balik daripada Syria sampai petang semalam di KLIA. Terus ke Terengganu, dan tadi ada forum di Setiu, pagi tadi ada talk show juga, dan malam ni di sini. Dan saya tak akan balik rumah lagi, jumpa keluarga lagi. Terus ke sini, balik daripada Syria dalam misi untuk membantu umat Islam Syria yang menderita sekarang ini. Dan zaman juga sahabat-sahabat, ingat kami ni kena tahan dekat airport KLIA. Akhir-akhir ni kan ramai yang ditangkap kerana dikaitkan dengan jihad di Syria. Dan bagaimana nasib kami Muslim Care ni untuk terus membantu, kita tak tahu lagi sebab kerajaan sekarang ni sedang nak cek NGO-NGO yang menghantar bantuan, sama ada NGO yang menghantar bantuan ini benar-benar menyumbang untuk umat Islam di Syria ataupun terlibat dengan jihad di Syria. Dan anda sendiri sudah baru ini kali ketiga masuk ke Syria. Dan kalau anda nak pergi jihad, buat apa anda balik ke dulu sana? Tetapi kita dengan satu misi yang berjihadlah, tetapi ini rakyat yang menderita sekarang. Rakyat yang tidak ada rumah, rakyat yang tidak ada makanan, rakyat yang tidak ada pakaian, kanak-kanak tidak bersekolah, dinafikan hak untuk mendapat ilmu, sekolah macam kanak-kanak lain. Siapa nak membicarakan mereka? Ini kami tegaskan bahawa kami pergi untuk membantu rakyat yang menderita. Tidak ada kena-mena pula dengan militan dan sebagainya. Tidak ada. Kami takut ini jalan akan dipersulitkan. Dahlah kami nak bantu mereka, nak dihadang pula. Dahlah mereka tak bantu. Nak hadang orang nak bantu pula. Dan ini suatu persoalan yang datang daripada rakyat Malaysia. Kenapa benda ini berlaku setelah Obama datang? Sebelum ini tak ada masalah pun kami NGO datang ke sana untuk beri bantuan. Tetapi setelah Obama
Presiden Amerika datang, terus ditangkap. Macam-macam dikaitkan NGO dengan misi bantuan. Inilah tegaskan kami Muslim Care bukan saja di Syria. Di mana juga di seluruh dunia umat Islam menerima musibah, Muslim Care akan sampai untuk memberi bantuan kepada umat Islam yang menerima musibah. Musibah. Di malam ini kita bukan sekadar nak bercakap tentang Syria. Saya akan bercakap kemudian. Cerita pengalaman sikit. Kita nak bercakap tentang Nakbah Palestin. Malam petaka Palestin. Yang bermula tahun 48. Umat Islam Palestin ditindas, dirampas tanah mereka. Yang kadang-kadang tengok asalnya tidak ada satu inci pun tanah Israel laknatullah di sana. Bagaimana mereka sekarang telah merampas tanah Islam dan mengiktirafkan bahawa ini adalah milik mereka. Dan kenapa Palestin menjadi pilihan mereka untuk dijadikan negara Israel. Punya banyak tanah di seluruh dunia ni. Amerika pun boleh bagi. Tetapi kenapa dipilih Palestin ini? Bumi Palestin, bumi umat Islam, bumi tempatnya kiblat pertama Islam, Masjid Al-Aqsa, dijadikan sasaran mereka untuk menubuh negara haram Israel. Kenapa itu menjadi pilihan mereka? Ini persoalan yang mesti kita bicara. Amat malang kalau umat Islam ini menganggap bahawa masalah Palestin ini adalah masalah umat Islam Palestin saja. Di mana kita hari ini? Masjid Al-Aqsa, masjid yang tertera ayat ini dalam Al-Quran. Yang tidak boleh kita lupakan. Memang ada dalam Al-Quran. Namanya bahkan surah Isra. Yang akan kita sebutkan. Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi kata Masjid Al-Aqsa ini tinggal buah masjid yang paling mulia dalam dunia. Kita tidak boleh untuk sampai ke sana. Itu milik umat Islam. Tetapi dikuasai oleh Israel laknatullah. Kenapa kita membisu seru bahasa terhadap apa yang menimpa umat Islam di Palestin. Dulu Palestin dibincang oleh dunia. Dunia kafir pun membincang masalah Palestin. Lama kelamaan dunia dulu kafir tak kafir bincang Palestin, maka orang kafir tak pedulilah yang membincangkan Palestin. Umat Islam seluruh dunia saja yang membincang masalah Palestin. Lama kelamaan umat Islam dunia tak bincanglah. Malaysia tak bincanglah. Indonesia tak bincanglah. Arab Saudi tak bincang. Yang bincang lama kelamaan umat hanyalah orang-orang Arab saja yang membincangkan Palestin. Tetapi lama kelamaan orang Arab pun hari ini tak bicara dah. Saudi tak bicara dah. Iraq tak bicara dah. Syria tak bicara dah. Jordan tak bicara dah. Akhir ini kita tengok Palestin tinggallah yang membicarakan Palestin umat Islam di Palestin sahaja. Tengok perancangan musuh daripada dunia menjadi tumpuan tinggal orang Islam saja, kemudian tinggal orang Arab saja. Sekarang ini yang hanya membicarakan Palestin hanya orang-orang Palestin sahaja. Umat Islam, orang Arab sendiri pun tidak membicarakan punya berjayanya musuh hari ini untuk umat Islam melupakan apa yang sedang ditimpa oleh umat Islam di Palestin pada ketika ini. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang berlaku di Mesir sekarang ini ada kaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Bagaimana orang-orang kafir hari ini, Israel meyakini ayat Quran. Mereka meyakini hadis Nabi SAW. Mereka meyakini kata-kata keramat daripada pemimpin panglima perang Islam di masa yang lampau. Apa yang berlaku di Mesir hari ini, mereka begitu yakin apa yang dikatakan oleh panglima tentera Islam yang begitu agung sejarahnya, iaitu Salahuddin Al-Ayubi. Apa kata Salahuddin Al-Ayubi? Dia mengatakan, "Man fathal Misra fathal Quds. Man fatal Quds fatal dunia kullu." Ini kata kalimat Salahuddin Al-Ayubi. Dia mengatakan kepada siapa yang berjaya menegakkan Islam di Mesir, maka orang ini akan berjaya menawan Masjid Al-Aqsa. Bila siapa yang berjaya menawan Masjid Al-Aqsa, dia akan menawan dunia keseluruhannya. Kalimat inilah yang diyakini oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam.
Itu sebab mereka tidak akan benarkan Islam tertegak di Mesir. Itu sebab Dr. Muhammad mesti digulingkan. Bimbang mereka, kalau Islam tertegak di Mesir, maka Masjid Aqsa akan ditawan oleh Islam. Kalau Masjid Aqsa ditawan Islam, dunia tujuannya akan kembali kepada milik Islam seperti mana yang telah kita tahu sejarahnya. 3/4 dunia dikuasai oleh Islam. Maka tetap digulingkan Dr. Muhammad Mursi. Apa cara sekalipun. Biarlah dunia mengutuk mereka. Biarlah dunia mengecam mereka. Dia tak peduli. Asalkan Islam tidak tertegak di bumi Mesir. Karena kalau tertegak Islam di Mesir, ini akan memberi ancaman kepada mereka dunia ini. Ini sejarah. Itu sebab dia akan benar. Dia akan bunuh. Dia akan tangkap. Dia akan cabuli sistem demokrasi yang diagung oleh mereka. Sedangkan Dr. Mursi menang menguasai sistem demokrasi yang memang diagungkan mereka, menjadi sebahan mereka. Tetapi mereka cabuli sistem demokrasi. Dia tak peduli. Dia lah orang kata apa. Asalkan Islam tidak dapat ditegakkan di Mesir. Karena kalau Islam ditegakkan di Mesir, ini menjadi musibah kepada mereka. Itu sebab bila Mesir dipimpin oleh Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz, tuan-tuan tengok apa nasib umat Islam di Gaza. Ceria. Bebas. Orang Gaza nak keluar masuk. Muamalah. Tetapi bila Mursi digulingkan, tidak ada jalan lagi kita nak pergi ke Gaza. Tidak ada jalan lagi. Kalau ni sahabat saya nak pergi ke Gaza, tidak ada jalan. Walaupun dia kata terpaksa rasuah polis Mesir sampai $1,700 seorang. $1,700 seorang kena rasuah nak masuk. Tidak ada jalan yang boleh nak masuk ke Mesir, ke Gaza sekarang ini. Bayangkan tidak ada jalan masuk, mana sumbangan tidak boleh sampai ke sana, barang-barang tak boleh masuk. Tuan-tuan, apakah nasib umat Islam di Gaza? Walaupun tidak ada serangan dari Israel, tetapi mereka akan terus menderita akibat sekatan daripada Mesir yang telah menangkan kita memberi bantuan. Tidak ada jalan, terowong dari musnah. Ini nasib umat Islam. Tetapi ada satu harapan yang baru kepada kita. Dalam minggu ini kita tengok pada ada perjanjian di antara Hamas dan Fatah. Ya, sudah dimencari perjanjian yang membimbangkan Israel dan juga Amerika telah menyekat bantuan sampai 500 juta setahun kepada Fatah. Adanya perjanjian perdamaian antara Hamas dengan Fatah. Kalaulah perjanjian ini bukan seniwan menjadi kenyataan, penyatuan antara Hamas dengan Fatah menyebabkan bahawa mereka akan mudah untuk berdepan dengan Israel dan Allah. Penyatuan ini. Adab satu maknanya Hamas akan mendapatkan dua musuh, Israel dengan Fatah. Jadi ada penyatuan ini menyebabkan Arab akan bersatu hanya musuh mereka Israel dan Allah. Ini memberi satu harapan baru, sinar baru kepada umat Islam di dunia, penyatuan ini. Tapi kita tidak tahu apakah penyatuan ini akan terus kekal atau hanya tahan beberapa hari saja. Apatah lagi mereka akan mengadakan pilihan raya tidak lama lagi di bumi Palestin. Jadi ini nasib umat Islam di Palestin. Zohar kata ada kaitan dengan Mesir. Kalau saya sendiri merasa sonok sangat bila Dr. Muhammad Mursi menang. Sebab saya merasa bahawa itu satu sinar yang baru, satu harapan bahawa Allah telah membuka jalan untuk kita menawan Masjid Al-Aqsa. Kenapa saya kata begitu? Kerana sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi menawan Masjid Al-Aqsa bermula di Mesir. Bermula di Mesir. Dia membuka Baitul Maqdis. Menawan Baitul Maqdis. Sebab bila Muslimin, saya nampak ini satu. Sebab Allah membuka jalan untuk kita nawan Masjid Al-Aqsa semula. Bimalang yang digulingkan yang begitu hina sekali mencabuli undang-undang demokrasi yang mereka agung-agungkan. Saya kata, mereka tak peduli apa dunia kata, asalkan dia tidak mahu Islam itu tertegak.
di bumi Mesir. Kita tengok kalau Mesir tak terdekat Islam, sebab mereka meyakini kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka bimbang kita melawan Masjid Aqsa, bimbang melawan dunia keseluruhannya. Tengok Brunei Darussalam, sebuah negara yang kecil yang tidak ada kena-mena dengan mereka. Yang Brunei pun tak ada kena-mena, tidak ada Brunei berpaut nak akan bantuan daripada Amerika. Mereka pun menghalang pelaksanaan hukum hudud di Brunei. Kenapa yang mereka bimbang sangat? Termasuklah di Malaysia. Kenapa mereka bimbang dengan hukum hudud, dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia akan ada kait dengan benda-benda ini semua. Ha, mereka tidak akan benarkan hukum Allah ini terlaksana di mana-mana negara. Jangan tahan hukum Allah ini, maka Islam akan kembali berdaulat di negara itu, dan juga ini akan beri ancaman kepada mereka. Ini kita lihat. Tuan-tuan dan puan, kita kembali kepada sejarah. Siapakah orang yang pertama yang telah menawan Masjid Aqsa? Iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia lah orang yang pertama menawan Masjid Aqsa. Kalau kita hari ini ingin menawan Aqsa, kita lihat apakah formula yang digunakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk menawan Masjid Aqsa. Sayyidina Umar tidak pernah nak menawan Aqsa dengan perdamaian. Sayyidina Umar tidak pernah untuk menawan Aqsa dengan MOU, dengan MOU demi MOU, tak pernah. Sayyidina Umar tidak pernah untuk menawan Aqsa melakukan perjanjian demi perjanjian, tidak pernah. Sayyidina Umar menawan Aqsa dengan kalimah jihad. Hanya dengan jihad, hanya dengan darah para syuhada tertumpah di bumi Palestin, hanya dengan ramainya orang kubur sebagai para syuhada, inilah formula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjaya menawan Masjid Aqsa dan bumi Palestin. Bukan dengan meja perundingan, bukan dengan MOU, bukan dengan perjanjian demi perjanjian, tetapi dengan jihad, dengan darah para syuhada, dengan ramai yang gugur sebagai syuhada. Inilah formula yang digunakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk menawan Masjid Aqsa. Itu sebab Yasir Arafat melakukan perjanjian demi perjanjian, perdamaian demi perdamaian, MOU demi MOU. Hari ini jadi Israel, besok dicabut Israel. Bukan ini formulanya, tetapi dengan jihad. Bahkan hari ini kita yang menawan masih dengan jihad, yang para darah syuhada dengan orang kubur sebagai syuhada. Ini sebagaimana yang telah dilakukan Hamas di Gaza. Ini formulanya, bukan dengan meja perundingan. Siapa kira dengan Israel? Orang yang kedua sebab Umar, yang kedua menawan Masjid Aqsa, Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah manusia kedua yang menawan Masjid Aqsa. Dia tidak guna meja perundingan, dia tidak guna perjanjian, dia tidak guna MOU. Dia juga menggunakan formula Sayyidina Umar dengan jihad, dengan darah para syuhada, dengan ramai yang guna para syuhada. Maka yang inilah dia berjaya menawan Masjid Aqsa. Ini secara yang telah diberikan kepada kita. Bukan dengan perundingan, dengan kalimah jihad. Hari inilah hari kalau kita tidak menawan dengan jihad. Inilah formula digunakan oleh Hamas. Hari ini dengan darah para syuhada, dengan ramai gugur dengan para syuhada. Kita lihat kekuatan yang ada pada mereka. Sehingga Israel tidak berjaya untuk mengalahkan mereka, menundukkan mereka, dan sudah hampir untuk mereka sampai ke Masjid Aqsa. Ini formula yang perlu kita tangguh. Inilah kalau tidak, kita terimalah nasib umat Islam sebagaimana yang kita lihat di bumi Palestin. Pembunuhan demi pembunuhan,
Ketumpahan darah demi ketumpahan darah. Kemusnahan demi kemusnahan. Yang menipu nasib umat Islam di sana. Dan kita bercakap tentang Palestin, kalau tidak patut sebagai seorang Islam yang melupai bumi Palestin. Kamu bumi Palestin merupakan jantung dan nadi umat Islam. Kalau kita lihat memang kenapa mereka memilih Palestin, saya kata tadi bahawa mereka meyakini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup yakin. Kalau Israel yakin ayat Allah, malah orang Melayu tak yakin dengan ayat Allah. Kalau Israel yakin dengan hadis Nabi SAW, malah orang Melayu tidak yakin dengan hadis Nabi SAW. Ayat yang sering kita baca dalam nyambut Isra' dan Mi'raj, dalam Kitab Isra'. Ayat yang Allah kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahkan di sekeliling Masjid Aqsa. Ini ayat. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berkati di sekeliling Masjid Aqsa. Maka sekeliling Masjid Aqsa ini bukan Palestin. Sekeliling Masjid Aqsa ini termasuklah Palestin, termasuklah Lubnan, termasuklah Jordan, termasuklah Syria. Itulah bumi ini akan menjadi rebutan sampai bila-bila. Meyakini ayat ini, Allah kata bumi ini penuh barakah. Sama ada barakah suburnya, kesuburannya, negeri, tanam apa pun, korma, buah tinnya, buah zaitunnya, tanamlah apa pun, cukup subur. Karena Allah kata allazi barakna hamlahu, ataupun barakahnya bumi ini, kerana bumi ini telah menumpahkan darah para syuhada. Termasuklah bumi Syria, bumi Syam, menjadi rebutan. Sebab Nabi SAW mendoakan bumi Syam, Allahumma barik fi syamina, ya Allah berkati di bumi Syam kami. Hadis Nabi mengatakan, tuba li Syam, tuba li Syam, tuba li Syam. Berbahagialah orang Syam, berbahagialah orang Syam, berbahagialah orang Syam. Sampai bertanya, kenapa kamu kata begitu ya Rasulullah? Nabi bersabda, tilkal malaikah afsitu ajnatia asyam. Nabi menyatakan malaikat, para malaikat mengembangkan sayapnya di bumi Syam. Kita pada hari ini, pada ketika ini, malaikat mengembangkan sayap pada orang yang senang menuntut ilmu. Tetapi kita balik, malaikat tak kembangkan sayap. Tetapi bayangkan, di bumi Syam 10, di bumi Syam kesuanya, malaikat mengembangkan sayapnya. Itu sebab bumi Syam bukan Syria saja. Bumi Syam ini termasuk Jordan, Lubnan dan Palestin, Syria. Itu sebab bumi Syria pada hari ini menjadi sasaran untuk ditawan oleh mereka. Ya, inilah tuan. Dan itu sebab kita tidak mahu umat Islam melupai peristiwa Nakbah ini. Mana petaka yang menimpa bumi Palestin. Mesti kita ingat. Dan tidak sewajarnya sebagai orang Islam melupai, sebab tertera dalam Quran. Sampai kiamat benda ini tidak akan terlupa. Ada Quran, ada hadis. Kelebihan yang ada bumi Syam dan nasib yang menimpa umat Islam di Palestin yang perlu kepada bantuan daripada kita. Tapi malangnya kita tengok yang bersungguh sangat dan membebaskan Palestin, kalau bukan Islam. Rachel Corrie, seorang Amerika, wanita daripada Amerika, bukan Islam, dan mempertahankan bumi Palestin. Dia tidak bagi Israel menceroboh tanah orang Islam, milik orang Islam Palestin. Sanggup dia menjadikan badannya tuan sebagai benteng untuk Israel tidak menceroboh tanah orang Islam. Rachel Corrie yang tolak tuan, menolak beliau, dia tahan sampai patah tulangnya, mati Rasul Qari kalau mempertahankan bumi umat Islam, orang kafir. Di mana kita letak muka kita tuan? Kita Islam, patut kita yang ke depan, kita yang bersungguh sangat untuk membela umat Islam. Tetapi orang kafir Amerika, Rasul Qari, sanggup menjadikan badan pembenteng, patah tulangnya, retak habis patah tulangnya.
kerana benteng badannya untuk ditolak dan ditolak untuk merampas tanah Muslim. Di mana kita? Mereka kafir pula bersungguh. Kita orang Islam tidak mempedulikan tanah dan bumi umat Islam di Palestin. Saya dengan kawan daripada Asia, ASEAN Caribbean, saya menyertai wakil Malaysia, dua orang kami. Wakil negara Asia menuju ke Gaza ikut jalan darat. Sebulan perjalanannya. Ikut jalan darat. Malu tuan-tuan. Yang mencetuskan idea ini orang-orang India. Kafir. Mereka sanggup tinggal keluarga mereka. Sanggup tinggal tanpa hamba mereka. Menuju ke Gaza sebulan perjalanan. Mereka kafir. Untuk membela nasib umat Islam. Di mana umat Islam? Kita yang berhak patutnya untuk membela Islam. Tetapi mereka kafir pula yang ramai-ramai. Sebulan perjalanan untuk menuju Gaza. Kerana mereka mengaku anak cucu cicit Mahatma Gandhi. Yang nakkan keadilan. Yang bencikan kezaliman. Mereka bertolak ke Gaza. Ikut jalan darat. Orang-orang India. Bukan Islam. Di mana orang Islam? Kita menjadi malu mengenangkan nasib umat Islam di Palestin. Ayuh tuan-tuan, kita tidak akan jemu-jemu untuk mengenang nasib umat Islam. Kita akan adakan nakhbah. Nakhbah ini, dan petaka umat Islam ini di Palestin. Kita akan ingat supaya jangan sampai kita melupai nasib umat Islam di sana. Dan juga jangan kita melupai kiblat yang pertama umat Islam. Dan jangan kita melupai tiga buah masjid di antara yang terpulia di dunia. Salah satunya adalah di bumi Palestin. Dan mudah-mudahan dengan ingatan ini, kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih cakna, prihatin untuk memikirkan nasib umat Islam di bumi Palestin. Jadi kisah pada Dato' Ridwan untuk teruskan talk show daripada malam ini. Wallahualam.